Selamat sore pemirsa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari kembali kita bersama sambil menantikan beduk maghrib yang sesaat lagi bersama ada di tengah keluarga kita. Olan bersama dengan Bapak Awang Prihandono selaku General Manager dari Intrafood Singapura Indonesia. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam Mas Olan. Selamat sore para pemirsa sekalian. Walaupun sudah Ramadan hari kesekian, padahal ini malah menuju ke hampir suasana lebaran. Tetap semangat dan manfaat. amin. Demikian juga untuk sore hari ini, sambil kita menunggu sesaat lagi adzan maghrib, Bapak Awang. Ya. Ternyata ada beberapa hal yang biasanya menuju Ramadan hampir selesai, ada lagi lebaran. Ya. Sudah pada orang beberapa yang siap untuk saling bagaimana bersilaturahmi. Iya. Yeah. Termasuk dari Intrafood Singapura Indonesia, kayaknya pas banget nih. Iya. Sanak saudara dan family, ada produk yang satu ini. Iya. Seperti kita ketahui bersama ya Mas Olan, apa namanya minuman jahe ini kan sekarang lagi menjadi apa namanya tren baru ya, tren baru ya. Kalau dulu itu yang mengkonsumsi minuman jahe biasanya yang sudah berumur gitu ya. Yes. Nah, kalau saat ini sekarang bahkan anak-anak muda ini banyak banget yang mengkonsumsi minuman jahe gitu kan. Tidak peduli pagi, siang, sore, malam semuanya jahe. Bahkan betul. Kalau siang ini ada anak-anak muda sekarang trennya minum jahe dengan es tapi. Enak sekali. Jahe dingin dan memang seger banget sih ya, seger banget itu. Apalagi maaf ini kan masih puasa. saya sudah membayangkan. Gak apa-apa, kalau masih membayangkan, belum batal Mas Olan. Masih gak apa-apa ya? Masih boleh. Apalagi dikasih, tapi jangan bayangin terus ya. Aduh, pakai irisan jeruk seperti menunya Pak Awang. Iya, kasih irisan jeruk, itu seger banget. Nah, memang minuman jahe ini menjadi tren sekarang ini karena bukan hanya orang sudah mulai terbiasa dengan kenikmatan mengkonsumsi jahe, tapi juga ini adalah salah satu minuman yang bermanfaat untuk menunjang aktivitas kita Mas Olan. Jadi memang kalau saat ini biasanya orang kalau kebanyakan minum kopi, minum teh gitu ya. Nah sekarang salah satu menu andalan di rumah-rumah masyarakat di Indonesia ini sekarang ada minuman jahe gitu. Nah minuman jahe ini sendiri ya sebenarnya bisa menjadi satu tren baru juga pada saat menjelang lebaran gitu ya. Tren barunya itu bukan hanya dikonsumsinya tapi juga menjadi oleh-oleh ya. Kemudian hantaran atau dimasukkan ke dalam parcel. Ya, kalau di daerah Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah ini sudah biasa Mas Olan. Jadi kalau kita pergi ke supermarket, biasanya dalam parcel itu selain produk-produk yang lain, di situ nyelip itu bisa jahe wangi ya, kemudian ada yang jahe merah mantap ini yang paling baru nih. Jadi ini cocok untuk oleh-oleh, hantaran maupun parcel-parcel untuk nanti lebaran saatnya tiba gitu. Berarti bisa dibilang luar biasa. Parcel untuk kenormalan baru ya, tetap ada produk ya, dari Intrafood Singapura sekarang, Indonesia. Ya, sekarang kan kita banyak ya melihat paket-paket kesehatan ya, paket-paket kesehatan untuk hantaran, untuk oleh-oleh. Di antaranya biasanya masker gitu kan, ada face shield, ada hand sanitizer gitu kan. Nah, salah satu minuman yang direkomendasikan di new normal ini adalah minuman-minuman dengan bahan dasar jahe, gitu Mas Olan. Wow, inspirasi yang luar biasa. Ya. Kayaknya habis berbuka nanti, siapa tahu saya atau Anda bersama keluarga menyiapkan satu hantaran yang salah satunya ada produk jahe merah mantap atau yang lainnya. Ya, karena produk dari Intrafood Singapura Indonesia sendiri saat ini mudah didapatkan di mana-mana. Di supermarket ada, minimarket, toko-toko kelontong, bahkan di pasar-pasar tradisional kita juga sudah ada. Tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi tidak mengganggu budget kita untuk lebaran Mas Olan. Itu dia. Gitu, ya. Terima kasih Bapak Awang. Mohon maaf ini karena kan hampir maghrib. Ya. Padahal saya nanti setelah selesai maghrib, saya mau membuat hantaran buat teman dekat saya. Oh iya. Bapak Awang Prihandono. Kalau saya nggak usah Mas. Saya sudah punya sendiri. Demikian pemirsa. Bagaimana kita sudah bersama menantikan sesaat lagi untuk adzan maghrib di sekitar kita. Kita akan kembali besok sore bersama dengan Bapak Awang Prihandono, General Manager Intrafood Singapura Indonesia. Semoga berkah bersama kita semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.